Iya. Kata-kata menunjukkan hati. Saya ada kata-kata yang kata-kata Mbak Lina sendiri. Lebih baik terjebak kemacetan tapi tetap pada tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi tidak ada kepastian. Mantap. Balas. Balas Mbak Lina. Aku orangnya enggak suka berkata-kata. Bukti nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Family Official tentunya. Hari ini tanggal 28 Juli 2024 kita berada di full atau loket dari Agramas Kota Palembang ya. Berada di Jalan Sultan Mahmud Banjarmasin 2 KM 11 KM 12 ini ya. Ini agennya. Mantap ya. Di sini sudah terparkir 2 unit Agramas SA001 dan SA002. Sekarang Agramas sudah mulai membuka rute Sumatera ya. Yang awalnya rute Bogor Jakarta Palembang, setelah beberapa bulan jalan ditambahkan lagi rute Karawang Jakarta Palembang ya. Ini SA004 Jalan Karawang. Nah, ini dia ya 2 unitnya. Kita doakan semoga sebentar lagi membuka line-line baru ya. Bertambah terus line dari Agramas Palembang ini ya. Spesial di dalam video tersebut kita akan bertemu dengan Mbak Lina Algora ya. Mbak atau tante ya. Terimanya udah di depan ya. Nanti kita sorot ya. Nah, ini kita bahas sedikit dulu tentang unit Agramas ini ya. Unit ini menggunakan sasis buatan Hino ya. Itu Hino RM280, sudah menggunakan balon di setiap kakinya atau air suspension ya. Nah, PT Anugrah Mas ini menggunakan body Laksana yaitu SR3 HD Prime ya, Ultimate Edition. Ini tampak bagian belakangnya, liverynya seperti ini ya. Udah new livery. Ini liverynya ya. Di belakangnya sih simpel aja ya. Cuman ada emblem Hino, Laksana, SR3, itu nomor body dan di tengahnya tulisan Agramas dan PT-nya ya. Jadi bagian belakang tuh simpel ya. Look-nya gitu. Loket Agramas ini bersebelahan juga dengan loket Ramayana, BSI, teman-teman ya. Mantap nih. Ini keberangkatan jam 1 siang ya. Cukup siang ya. Biasanya arah Jakarta itu siang tuh jam 11, jam 12 ya. Jam 1 ya keberangkatannya. Mantap. Ini penumpang udah mulai berdatangan ya. Karena ini masih jam 12. Sebenarnya udah mepet ya. Mantap. Ini 2 unitnya sudah dipanaskan. Udah mulai didinginkan juga di bagian apa? Bagian interior ya. AC udah mulai dihidupkan. Untuk fasilitas yang didapatkan dari Agramas untuk interiornya mendapatkan 28 seat ya, dengan double leg rest, seat by Limba Kencana ya, dengan leg room yang cukup luas ya, kalau 28 ya. Mantap. Terus ada pop me, free pop me, ada dispenser, bisa nyeduh kopi, teh, limut dan bantal ya. Nah, kalau yang Karawang ini bagus belum masuk ya. Apakah sama atau berbeda bagian interiornya ya? Nanti kita masuk ya. Oke, Mbak Lina, kami terima kasih.
ya apa ini baru ditutup Palembang ini. Udah ditunggu berapa bulan Mbak Lina ini? Tahun. Pas baru buka kurang mas. Dari awal baru buka lah. Awal dari buka, kalau baru awal buka pun belum lama. Belum baru 2 bulanan lah. Jadi udah ketemu Mbak Lina ya? Udah. Ternyata lebih glowing daripada di layar kaca. Lebih cantik. Lebih cantik. Jadi semua yang sudah punya istri kasih tahu nih. Maaf. Yang jomblo gimana? Yang jomblo nah. Yang jomblo boleh mendekati. Boleh mendekati. Berapa? Iki acara apa iki? Salah iki. Jadi gimana mau? Mudah-mudahan dengan Mbak Dina ke sini acara Mas lebih dikenal lagi oleh masyarakat Betawi. Amin. Apakah itu Marina itu reservasi? Ya, pastinya tiket KKM. Iya. Kata-kata menunjukkan hati ya. Saya ada kata-kata yang kata-kata Mbak Lina sendiri, lebih baik terjebak kemacetan tapi tetap ada tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi tidak ada kepastian. Iya. Balas. Balas Mbak Lina. Aku orangnya enggak suka berkata-kata. Bukti nyata. Jadi kami bersyukur Mbak Lina di sini. Ya mudah-mudahan apa ke depan kita berlatih. Terus Mbak ya. Teman-teman semua YouTuber sudah sabar menanti dari jam berapa pagi ya? Pagi. Tak tinggal makan, tak tinggal bubuk, tak tinggal mandi, setia menanti. Terima kasih. Sama-sama. Oke, cut. Cut. Nah, ini bagian depan dari SA004 ya, yang tujuan Karawang. Di atasnya dikasih nama trayek ya. Ya, sebenarnya ada mainan tuh. Mainan mobilan. Standar tuh masih standar aja ya. Ini yang dibawa oleh yang ke Karawang ya. Perdana ya, trip perdana. Kemarin berangkat dari Karawang ya. Hari ini berangkat dari Palembang. Tujuan Karawang. Mantap. Untuk face-nya sama aja sih ya. Yang Bogor atau yang Karawang sama aja ya. Karena dia segenerasi ya. Soalnya kodenya SA ya. Ini bedanya leg race-nya aja teman-temannya. Untuk seat-nya sama sih. Seat, bantal, fasilitas lainnya ya. Cuman leg race-nya ini yang 3-in-1 ya. Jadi foot step bisa jadi leg race ya. Kalau yang Bogor dia double leg race ya. Ada toiletnya juga, ada snacks, apa, ada pop mie, ada teh. Isi 28 seat ini teman-teman ya. Ini udah mulai dipanggilin penumpang-penumpangnya. Ayo diberangkatkan teman-teman ya. Ini leg crash-nya 3-in-1 ya. Jadi bisa jadi footstep. Bisa jadi tempat penyimpanan sepatu atau sandal. Sebelum kita gunakan leg crash-nya, kita bisa taruh di dalam sini terlebih dahulu ya. Untuk alas kaki kita, terus itu baru kita pakai leg rest-nya. Untuk apa? USB charger-nya di sini teman-teman ya. Ada USB charger, ada Type C ya. Ya, sedikit. Ini perpaduan warnanya itu pas gitu dengan warna agra emas yang ada kremnya gitu, jadi melepas ya. Ada krem hitam, ada merahnya di selimutnya ya. Nah, jadi perpaduannya jos lah interiornya ya. Ini yang bawa Mbak Lin yang apa nanti dari dari sini bogo ya. Jam 1:04 kita mulai bergerak ya. Dari paket itu satu lagi nunggu di belakang yang ke Bogor.
konvoy mungkin ya. Bogor duluan. Yes. Melo nih. Enggak tahu. Ikut yang depan kali. Agennya ya. Kita melayani Harapan Jaya, BKL, Hidayat Trans atau Hidex Trans. Ini mantap. Ini unitnya ya. Mbak Lina lagi foto sama agennya. Oh, ini nomor teleponnya ya, kalau kurang jelas 0878-7557-7507. Lagi ya. Kita melintasi Simpang 4. Tinggal kayu agung. Hah? Tinggal kayu agung aja. Kayu agung. Halo. Oke. Iya. Apa? PM32 ada enggak? Hah? Ini bagian interior depan. Persiapan naik ini masih sebatas.
2 ding. Naik jembatan masih 2. Ini yang lama itu yang kanan sebenarnya dulunya. Itu dari arah Keramasan ke arah kota ya. Ini kita menaiki jembatan Musi 2 yang baru ya. Yang lama nih. Bawahnya Sungai Musi. Dari kejauhan. Ah, Keramas. Nah, ini teman-teman. Makasih Pak. Pak. Ya, siap. Oke, Pak. Balina, makasih, Pak. Balina. Oke, terima kasih. Sama nanti kalau sempat tak bawain pempek. Hati-hati, Mbak, Mas. Hati-hati kan. Mau sampai tujuan dengan selamat. Oke, saja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan lupa jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.